Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, setelah seminggu berlalu pilihan raya negeri, setelah banyak kabar angin, banyak spekulasi yang dibuat kabarnya selepas PRN, jika kemenangan berpihak kepada PN, Kerajaan Perpaduan akan tumbang. Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tumbang. Tetapi sehingga sekarang, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pemimpin Kerajaan Perpaduan masih kekal teguh, utuh berdiri sebagai Perdana Menteri. Walaupun ada gesaan daripada kepimpinan PN, dari pengerusi PN sendiri untuk Anwar Ibrahim meletakkan jawatan. Namun, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri berkata, logik apa suruh beliau meletakkan jawatan? Nah, saudara-saudara, persoalan berkaitan dengan kekalahan Teruk Barisan Nasional ataupun UMNO pada pilihan raya negeri yang hanya menang 19 kerusi daripada 100 lebih kerusi yang dipertandingkan, kalau saya tak silap. Dalam satu berita susulan, artikel dari Sinar Harian dikatakan MP UMNO terdesak sanggup tarik sokongan terhadap Kerajaan Perpaduan. Ahli Parlimen UMNO yang terdesak akan sanggup menarik sokongan terhadap Kerajaan Perpaduan, termasuk melepaskan jawatan sehingga menyebabkan pilihan raya kecil. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Nur Jazlan Mohamad berkata, mereka akan membuat apa sahaja tanpa mengira kesannya terhadap kestabilan politik. Buat masa sekarang ini, saya percaya Kerajaan Perpaduan masih selamat kerana adanya akta anti lompat parti. Tapi tak tahulah kalau ada ahli parlimen yang sanggup nak letak jawatan dan cetuskan pilihan raya kecil lagi. Nah, saudara-saudara, setelah saya melihat artikel ini, adakah di sini ramai MP UMNO yang terdesak hari ini? Setelah gabungan PHBN ini menimbulkan banyak pandangan, menimbulkan banyak spekulasi. UMNO yang sedang jatuh, dikatakan sedang jatuh di bawah pimpinan Kerajaan Perpaduan. Tetapi hakikatnya Kerajaan Perpaduan hari ini dipimpin oleh gabungan PHBN. Adakah dengan kebersamaan PHBN ini yang menyebabkan kekalahan Teruk UMNO, di mana kita juga tidak menjangka PH dan BN akan bekerja sama? Tetapi berapa bulan yang lepas, pada tahun 2022, setelah pilihan raya umum 15 telah melabuhkan tirai, akhirnya PHBN mendirikan ataupun telah bersama-sama membentuk Kerajaan Perpaduan. Adakah di sini akan lebih ramai MP UMNO yang terdesak untuk meletakkan jawatan tanpa mengira kesannya dengan kestabilan politik dan juga akan mencetuskan pilihan raya kecil lagi? Takkanlah masa terdekat ini ada ramai ahli parlimen UMNO nak letak jawatan. Baru sahaja siap pilihan raya negeri, takkanlah nak buat pilihan raya kecil banyak lagi. Adakah mungkin satu MP UMNO yang terdesak, ataupun mungkin 5 ataupun mungkin 10 MP UMNO yang terdesak nak tinggalkan Kerajaan Perpaduan, tetapi disebabkan akta anti lompat parti mereka jadi takut? Nah, artikel ini, sebab jenis desperado politik, mereka sanggup buat apa saja demi nak penuhi hawa nafsu untuk berkuasa, katanya dalam satu kenyataan. Dalam pada itu, Nur Jazlan juga berkata, sekiranya tidak berlaku, itu tidak berlaku, maka Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim masih ada 4 tahun lagi untuk meyakinkan pengundi bahwa Kerajaan Perpaduan adalah yang terbaik untuk negara. Tuan-tuan dan puan, ada 4 tahun lagi masa untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim membuktikan.
bahwa kerajaan perpaduan adalah yang terbaik. Saudara-saudara, sekian saja. Itu adalah kenyataan dari MKT UMNO, Datuk Nur Jazlan. Menurut Anda, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian. Setelah selesainya pilihan raya negeri di Kedah, Terengganu, Kelantan, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pulau Pinang, tiba-tiba satu kejutan baru, satu situasi yang panas, yang mengejutkan berlaku di Kelantan. Dan ini melibatkan nama Menteri Besar Kelantan dan juga Parti Amanah. Untuk kita mengetahui apa yang berlaku, mari kita dengar ataupun mari kita lihat dalam satu berita, artikel dari Sinar Harian yang menyebut nama MB Kelantan dan juga Amanah. Satu artikel dari Sinar Harian, Amanah desak Menteri Besar Kelantan mohon maaf, tarik balik kenyataan. Parti Amanah Negara, Amanah Kelantan, mendesak Menteri Besar Datuk Muhammad Nasruddin Daud menarik balik kenyataan yang menyifatkan dua ahli Dewan Undangan Negeri, Adun Pembangkang, di negeri itu sebagai pihak yang menentang perjuangan Islam. Pengarah Operasi Biro Kanan, PRN Amanah Kelantan, Hisham Fauzi berkata, Muhammad Nasruddin juga dituntut untuk membuat permohonan maaf kepada kedua-dua wakil rakyat daripada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional itu. Saya sangat duka cita dengan dakwaan ini dan menyanggah sekeras-kerasnya tuduhan liar itu. PAS seolah-olah lupa bahwa mereka juga pernah hanya ada dua kerusi di Kelantan pada tahun 1978 dahulu. Maka saya dengan ini mendesak dengan tegas agar tuduhan dan label penentang perjuangan Islam ini ditarik balik dan menuntut beliau memohon maaf kepada kedua-dua wakil rakyat daripada pembangkang itu, katanya dalam satu kenyataan pada Sabtu. Beliau berkata demikian, merujuk mengenai dakwaan Menteri Besar Kelantan bahwa terdapat dua wakil rakyat yang menentang perjuangan Islam di dalam Dun Kelantan semasa memberikan kuliah di Kota Baharu semalam. Hisham berkata, Menteri Besar Kelantan yang baharu itu tidak sepatutnya mengeluarkan kenyataan tidak tepat, mengilirkan hanya kerana perbezaan pendekatan dan pemahaman antara PAS serta Amanah. Nah, saudara-saudara, adakah di sini MB Kelantan akan mendapatkan kesan yang buruk pandangan dari ramai orang? Adakah ini juga akan menggemparkan Sultan Kedah? Saudara-saudara, menurut Hisham lagi, agama Islam bukan milik eksklusif PAS, tetapi milik keseluruhan umat Islam di dunia. Kalau semata-mata kami tidak setuju dengan beberapa pendirian PAS tentang Islam, maka hal itu ialah perkara ijtihadi yang dibenarkan di dalam Islam dan tidak boleh kami terus dilabel sebagai penentang perjuangan Islam, ujarnya. Pada PRN ke-15 lalu, PAS menang di 43 daripada 45 kerusi DUN Dewan Undangan Negeri, manakala dua dimenangi PHBN di Galas dan Kota Lama. Nah, saudara-saudara, bagi saya ini satu lagi isu yang pasti menjadi isu yang panas, di mana menyebut Amanah desak MB Kelantan mohon maaf, tarik balik kenyataan. Apakah yang bakal berlaku ataupun apa yang bakal dihadapi oleh MB Kelantan? Saudara-saudara, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.